kita semua pastinya ingin menjalani Ramadan dengan tenang, dengan nyaman. Kita nggak ingin urusan kantor kita justru numpuk di Ramadan. Kita ingin dapat suasana yang syahdu. Oleh karena itu hadirin sekalian, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Karena Allah berfirman dalam surat Hud ayat 3, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana." Dan beristighfarlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Niscaya apa yang Allah akan kasih? Yumatti'kum. Allah akan memberikan kenikmatan yang baik dan hidup yang nyaman buat kalian. Jadi kalau kita istighfar di hari-hari ini hadirin, Allah akan buat kehidupan kita di Ramadan itu nyaman, kondusif buat ibadah. Betapa banyak orang udah semangat ibadah, ternyata kehidupannya gak kondusif. Mertua ngerong-rong lah, atau mungkin orang tuanya ikut campur, atau mungkin urusan kerjaan, ditugaskan sama bos, terus cuti udah habis pula. Perbanyak istighfar biar itu kita gak alamin. Yumatiku mata'an hasana. Allah akan anugerahkan tuh kehidupan, kenikmatan yang nyaman buat kalian. Dan alangkah indahnya jika itu terjadi di bulan suci Ramadan. Bukankah di saat Ramadan kita ingin berada di puncak kesehatan kita dan di puncak kekuatan kita, kita gak ingin di hari kedua drop, di hari ke-21 opname. Maka solusinya perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 52. Ya wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilai. Wahai kaum dan wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Apa yang akan terjadi kalau kita beristighfar dan bertobat kepada Allah? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan turunkan hujan kepada kalian, hujan yang berkah, yang deras. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan tambahkan kekuatan kalian. Allah tambahin tuh stamina kita, ditambahin sama Allah. Harusnya enggak sanggup kita kalau malamnya udah Lailatul Qadar, biasanya kalau di luar Ramadan Ustadz, kalau saya begadang tuh pasti siangnya drop udah. Tapi kalau Allah tambah tuh kekuatan, enggak drop hadirin, enggak drop. Allah kasih kekuatan tuh, biar kita enggak drop, biar kita enggak sakit. Istighfar kepada Allah dan taubat kepada Allah, ini waktunya taubat. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang masuk Ramadan lemes, tidur, lalu nonton, lalu berendam di bathtub. Begitu, iya, udah enggak kuat udah, karena enggak banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan yang bikin kita lemes nih kan dosa salah satunya. Dosa kan kalau udah numpuk kan pegel juga. Antum jalan enggak ada beban nih, sama antum bawa ransel 40 kilo, kira-kira sama enggak kekuatannya? Beda. Dan itu kan yang Allah sampaikan dalam surat apa? Al-insyirah, alam nasyarah laka sadarak. Terus ayat berikutnya apa? Wa wada'na anka wizrak. Dan kita sudah singkirkan tuh dosa atau kesalahan Anda. Terus ayat berikutnya apa? Ayat yang ketiga. Alladhi anqadha dhahrak. Itu yang di pundak Anda tuh. Itu dosa tuh, nempel pundak Anda, bungkuk aja tuh jalannya gitu. Disingkirkan sama Allah. Enak, sehat. Yang bikin kita lama baca satu juz gak khatam-khatam, hari pertama gak dapat satu juz, hari kedua gak dapat, hari ketiga gak dapat, hari keempat gak dapat, akhirnya hopeless. Hari kelima suruh Syekh Sudes yang baca, suruh Syekh Musyari Rosyid yang baca, diputerin aja tuh murotal. Bagus, tapi Anda baca. Ini ilmu udah mateng, kita lupa istighfar, lemes. Banyak doa sama Allah, taubat kepada Allah Jalla wa'ala.